cuplikan barusan mungkin jadi salah satu potongan film yang paling dikenang. Ya, itu tadi adalah karakter Leonidas, Raja Sparta kuno yang dimainkan oleh aktor Gerard Butler. Meski film ini dibumbui hiasan fantasi, pertempuran pasukan Yunani dan Persia di lembah tebing Thermopylae memang pernah terjadi loh. Pertempuran itu adalah salah satu peristiwa penting dalam perang Yunani-Persia yang terjadi pada abad ke-4 sebelum Masehi. Walau pasukan Sparta dan gabungan tentara Yunani kalah, pengorbanan Leonidas sebagai martir dianggap mampu bangkitkan semangat negara kota Yunani lainnya untuk bangkit melawan Persia dan pada akhirnya menang. Karena menang, Yunani akhirnya memiliki kesempatan untuk terus berkembang dan jadi batu fondasi peradaban Barat itu sendiri. Yes, warisan filsafat Barat, budaya, dan kemajuan peradaban Barat bisa lahir gara-gara peristiwa tersebut. Tapi, gimana ya kalau kita sedikit berandai-andai? Apa jadinya kalau Yunani kalah di salah satu peperangan paling penting dalam sejarah manusia ini? Inilah jika dunia dikuasai Persia. Oke, sebelum kita bayangkan lebih lanjut, kayaknya kita juga perlu ulas sedikit tentang perang Yunani-Persia. Karena nyatanya banyak media populer yang cenderung bias dalam menceritakan sejarah ini. Dalam film 300 misalnya, Persia digambarkan sebagai kerajaan antagonistik yang menginvasi Yunani karena ingin merenggut tanah Eropa dan kebebasan demokrasi. Padahal terdapat latar belakang yang cukup kompleks. Menurut sejarawan Tom Holland dalam bukunya Persian Fire, kemulut Persia dan Yunani dimulai ketika Aristagoras yang merupakan pemimpin negara kota Miletus, sebuah kota Yunani di Teluk Anatolia, memancing negara kota Yunani lain di wilayah tersebut untuk memberontak melawan kepemimpinan Persia. Pemberontakan ini kemudian dijuluki Ionian Revolt atau pemberontakan Ionia. Menariknya, Aristagoras ternyata tidak hanya cari dukungan militer ke negara kota di sekitar Teluk Anatolia saja, tapi juga ke kota Athena di Yunani. Kabar ini lantas membuat Raja Darius I dari Persia marah karena ada negara kota Yunani yang ikut campur dalam persoalan domestik Persia. Menurut sejarawan Yunani Herodotus, karena Athena sadar bahwa apa yang dilakukannya ini membawa amarah Persia ke Yunani, maka Athena berkampanye untuk mengajak negara kota Yunani lainnya bersatu melawan invasi Persia. By the way, Herodotus tidak menyebutkan nama resmi aliansi ini, ia hanya menyebutnya sebagai The Greeks. Lantas, apa jadinya ya kalau ternyata saat itu kota-kota Yunani lain tidak menuruti ajakan Athena dan akhirnya Yunani dikuasai Persia? Well, kalau kita coba nalarkan, sepertinya dampaknya pada alur sejarah akan sangat besar. Banyak yang beranggapan bahwa peradaban Barat bisa begitu dominan hingga sekarang karena Yunani tidak pernah hancur. Bahkan, Kekaisaran Romawi bisa jadi kekuatan besar di abad-abad mendatang karena ia banyak mengadaptasi berbagai sektor kehidupan dari peradaban Yunani. Oleh karena itu, bila Yunani dikuasai Persia dan menjadi bagian kerajaan besar timur, bukan nggak mungkin hegemoni Barat tidak akan pernah ada. Dampaknya, perkembangan ilmu pengetahuan pun mungkin akan lebih mengadopsi filosofi Persia ketimbang liberalisme dan demokrasi Barat yang lahir dari Yunani. Jika Persia menguasai Yunani, mungkin nama-nama filsuf besar seperti Plato dan Socrates tidak akan pernah ada. Dan kalaupun memang para filsuf Yunani ini tetap jadi pemikir berpengaruh, apa yang diajarkan mereka barangkali akan disesuaikan dengan filosofi yang ngetren di kerajaan Persia, yakni kepercayaan Zoroastrianisme. Zoroastrianisme adalah salah satu agama tertua di dunia yang berasal dari Persia. Sederhananya, fitur-fitur utama Zoroastrianisme adalah keyakinan pada satu dewa besar, yakni Ahura Mazda, kepercayaan pada sosok Mesaya, dan adanya hari kiamat. Dari segi filosofis, perbedaan yang paling terasa dari Zoroastrianisme barangkali adalah ajaran tentang kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Ini sangat berbeda dengan keadaan di Yunani pada saat itu di mana perempuan masih dipandang sebelah mata. Karena itu, bila Persia menguasai Yunani, mungkin perempuan akan jauh lebih cepat dapat akses ke politik. Sejarah akan diisi oleh lebih banyak tokoh perempuan. Lalu, karena Zoroastrianisme menjadi kepercayaan dominan, mungkin saja perkembangan agama yang memiliki familiarisme dengannya seperti agama-agama Abrahamik yakni Yahudi, Kristen, dan Islam misalnya, akan lebih cepat berkembang. Kemudian, jika Yunani dikuasai Persia, sepertinya tingkat perbudakan di dunia juga akan menurun drastis. Menurut sejarawan Persia Muhammad A. Dandamayev, tingkat perbudakan di kerajaan Persia sangat sedikit. Tentu, aksi kerja paksa memang ada. Namun, berbeda dengan perbudakan di Yunani, kerja paksa di Persia hanya sebatas buruh, tidak sampai mengatur segala aspek kehidupan. Sementara itu, meski sering dianggap sebagai mercusuar demokrasi, Yunani justru punya banyak permasalahan perbudakan.
Di Sparta misalnya, mereka sampai punya kelas sosial yang disebut helot, yang tidak hanya dijadikan budak, tetapi juga selalu dijadikan kambing hitam untuk berbagai tujuan politik. Lalu bagaimana dengan sektor militer? Apakah Persia akan jadi raksasa di Mediterania, layaknya kekaisaran Romawi? Well, kalau dilihat-lihat bisa saja, tapi gaya militernya akan sangat berbeda dengan Romawi. Romawi mengandalkan infanteri berat untuk ekspansinya. Ini membuat mereka memperoleh keunggulan di wilayah Eropa yang memang sangat jarang sekali ada kerajaan berkekuatan pasukan jarak jauh. Namun Persia sangat berbeda. Mereka justru lebih mengapresiasi penggunaan panah dalam perang. Karena itu, mungkin saja kerajaan Persia yang berhasil menguasai Yunani akan jadi kerajaan besar. Boleh jadi Persia yang satu ini tidak akan kewalahan ketika di kemudian hari diserang bangsa Hun atau Mongolia. Karena dua bangsa ini juga sama-sama menggunakan kavaleri panah. Kita tahu bahwa orang-orang Romawi pernah kerepotan menghadapi serbuan dua bangsa tersebut. Well, pada akhirnya dengan membayangkan bagaimana kemenangan Persia mungkin akan membawa manfaatnya sendiri bagi perkembangan sejarah. Mungkin kita juga mengambil intisari bahwa pihak yang memenangkan perang tidak selalu adalah pilihan yang lebih baik. Bisa saja dunia yang dikuasai oleh Persia akan jauh lebih baik warisannya dan bisa kita saksikan hingga hari ini. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Kalian lebih pilih Yunani yang menang atau Persia yang menang? Berikan pendapatmu.